Selamat datang kembali di Gunplas Store Lamongan. Kali ini saya akan mereview Gundam yang lagi sangat hit, yaitu Gundam Penelope. Ini adalah HG ya. HG tapi besar sekali. Ini mode burung peklok. Oke, kita coba transform menjadi mode Gundam. Ini kepalanya, guys. Kepala burung peklok. Di sini ada beam saber 2 yang dipasang. Efeknya bisa dipindah ke senjata. Nah, seperti ini. Bisa dipindah lagi ke shield. Jadi bisa berpindah ke 3 tempat. Ini adalah mode Gundamnya. Lihatkan kepalanya. Partnya besar-besar sekali. Ini perbandingan MG, HG, HG, HG. Untuk detail seperti biasa, HG ya minim sekali detail. Stiker tidak ada, polosan. Untuk action base kita mendapatkan action base yang kecil. Sayang sekali dengan badan yang besar gini, yang montok dengan SCB-nya kecil pasti goyang. Coba pasangkan. Agak susah untuk memasangnya karena badannya bongsor. Nah, seperti dugaan, lihat goyang, terkena angin badai, tidak bisa tenang. Kita lihat belakangnya. Oh ya, ini sayang sekali untuk part PC-nya. Ini bukan karet ya, seperti Gunpla lainnya. Part PC-nya sama, bahannya plastik. Ini adalah mode full armor. Jadi terlihat besar seperti angsa. Kita akan mencoba melepas armor-armornya ini. Kita masukkan. Nah, ini kalau tanpa armor. Dan inilah Gundam Penelope tanpa armor. Kita bandingkan sama Master Gate Unicorn. Setara sama. Oke guys, ini adalah bentuk dari armornya. Seperti burung. Diputar lagi. Yeah. Lihatkan bawahnya. Nah, ini kakinya nempel juga. Oke guys, sekian dulu review malam ini dengan Gunpla Penelope. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel YouTube Gunpla Store Lamongan. Sampai jumpa di video berikutnya.